tengok burung ni, burung terbang kan. Dia kata Allah apungkan. Sebenarnya Quran Allah tanya, siapa yang apungkan burung? Kami kah atau kamu kah? Allah yang apungkan burung. Dia yang apungkan. Tengok burung pun boleh dengan Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran. Tengok langit. Dia takkan kau lihat langit itu yang aku jadikan tanpa tiang. Dengan Allah dia sebut dalam Quran. Langit. Tengok langit. Oh, kita ingat dia. Ingat dia. Lepas tu jalan nak ingat dia ni sangat banyak. Kita bangun. Allah yang mengizinkan aku bangun. Kalau Allah tak izin, kita dah bangun. Ramai kan kawan kita, dah terbaring, kau boleh bangun. Ramai yang dah lumpuh, pun ramai juga. Ramai yang dah lumpuh, terbaru badan, pun ramai juga. Tu kita nak kena faham. Semua itu adalah tentuan daripada Tuhan. Jadi, tak lari daripada Allah, tak lari. Dan dia sangat berkuasa. Dan dia boleh buat benda yang sangat-sangat di luar jangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa tengah hari ini dan kita nak sambung memahami kalimah la ilaha illallah dari segi istilah. Nak sambung nombor 8. Itu yang kita tanda kat sini lah. Nombor 8. Apakah makna la ilaha illallah dari segi istilah? Apakah makna istilah? Istilah tu yang dikatakan dia menerangkan akan terjemah. Istilah ni dia terangkan terjemah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Makna apa? Ini dia terangkan. Ulama-ulama tolong kita. Dia dah kupas, dia tengok hadis, dia tengok Quran, dia terangkan. Okey. Kita sambung pada sekejap. Pada nombor 8. Okay, kenapa slide ni dia tak keluar? Tiada yang mematikan. Tak keluar kan? Tak keluar. Tulis. Makna nombor 8. Nombor 8. Tiada yang mematikan. Nombor 8 tiada mematikan. Makna la ilaha illallah nombor 8 tiada yang mematikan. Hanya Allah yang mematikan setiap makhluk. La ilah. Jadi matikan. Itu makna dia. Kenapa? Ilah tu Tuhan. Tuhan ni jadi sifat ketuhanan. Apa tu ketuhanan dia? Mematikan. Dia mematikan. Lepas tu tulis nombor 9. Ini nombor 8. Nombor 8.
Hanya Allah yang mematikan setiap makhluk. Nombor 9, tiada yang menggerakkan. Tiada yang menggerakkan. Hanya Allah yang menggerakkan setiap makhluk. Hanya Allah yang gerakkan setiap makhluk. Kita tengok benda bergerak. Dekat luar ke, dekat diri kita ke, dekat mana ke, kita tengok benda bergerak. Dan kita akan tengok, akan dapat, patutnya dapat merasakan betapa Allah lah yang menggerakkan setiap makhluk. Sepatutnya, sebab tu ada dalam kitab dia, bila dia tunjuk pasal kudrat, kudrat tipe 20 ni kudrat, dia ada perkataan yang ditulis oleh ulama. Dia kata jika seluruh jin dan manusia cuba menggerakkan kaki semut, cuba menggerakkan kaki semut, takkan bergerak tanpa izin Allah. Tu kaki semut tu. Ini kan kaki lain yang lebih berat. Semut kaki kita tolak. Allah kata tak gerak. Tak gerak. Kenapa? Yang gerakkan Allah. Kita ikhtiarlah nak gerakkan. Tapi yang gerakkan Allah. Kita ikhtiar buat jalan raya elok-elok. Tauk tal. Tapi kalau Allah kata jatuh, pum jatuh. Lagi dahsyat. Buatlah apa benda. Tapi usaha kena buat yang elok. Mana orang nampak bawah tanah ni benda, tak nampak. Tiba-tiba masuk pun hilang. Macam gaib. Saya dulu ada budak Bangladesh kan. Dulu Bangladesh tak ramai berang. Saya sembang dengan dia lah sebab dia tegur saya kat masjid. Lama dulu ni, cerita ingat dah 30 tahun lalu lah. Katanya, you kerja mana? Sekarang ni dia kerja, maksud Bangladesh tak ramai. Dia kerja kat Petropam. Dia kata dulu you kerja mana? Bangladesh. You kerja je buat apa? Saya kerja kilang besi. Dia kata kilang besi ni, api dia yang paling panas ialah warna, tak ada warna tau, tak ada warna. Dia macam itulah. Dia macam transparent. Tu paling panas dia. Bukan biru. Bukan warna hitam. Bukan merah. Macam tu. Dia kata pernah jadi accident, kawan jatuh, sup, buyuk, hilang. Baju tak ada, tulang tak ada, apa tak ada. Dia punya panas ni, zup, habis. Kita dengar Allah takutnya. Sekarang ni, jalan dekat KL, hati-hati. Bukan KL, kat sini berapa bimbang. Tengok tal-tal ni, nampak cantik . Kali dia diroboh, Allah. Tu hilang. Jumpa sipa je. Tak tahu lah, memang orang tak boleh nak beri jawapan ni. Kat bawah tu ada apa, ada sungai ke, ada aliran ke, ada gini ke, ada gitu ke, tak tahu. Allah yang jadikan semua tu lah. Allah jadikan semua tu. Banyak benda construction ni bang. Koik ni buat ni, lepas tu habis koik ni buat ni. Kalau bulu tanah tu minta ampun, dia minta ampun. Dah lah, dia kata. Allah, macam-macam benda. Jadi, siapa yang menggerakkan nombor 9 ni? Illallah. Hanya Allah yang menggerakkan setiap sesuatu. Kita tengok burung ni, burung terbang . Kita kata Allah apungkan. Sebab Al-Quran Allah tanya, siapa yang apungkan burung? Kami kah atau kamu kah? Allah yang apungkan burung. Dia yang apungkan. Tengok burung pun boleh dengan Allah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran. Tengok langit. Tidakkan kau lihat langit itu yang aku jadikan tanpa tiang. Dengan Allah dah sebut dalam Quran, langit. Tengok langit, kita ingat dia. Kita ingat dia. Lepas tu jalan nak ingat dia ni sangat banyak. Kita bangun, Allah yang mengizinkan aku bangun. Kalau Allah tak izin, kita dah bangun. Ramai kan kawan kita, dah terbaring, kau boleh bangun. Ramai yang dah lumpuh, pun ramai juga. Ramai yang dah lumpuh, terbaru badan, pun ramai juga. Tu kita nak kena faham. Semua itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Jadi tak lari daripada Allah ni, tak lari. Dan dia sangat berkuasa. Dan dia boleh buat benda yang sangat-sangat di luar jangka.
Kita nampak video kan, orang tu jalan kan. Dia siap garuk kepala gini kan. Nampak tak? Dia tahu dia nak mati, nak masuk lubang. Eh, tahu. Kalau tahu dia berhenti lah. Kalau tahu dia duduk lah, dia pergi tempat lain. Tu yang sembang, dia jatuh sini kan, orang duduk sembang kan. Baik sini tau, sini ke sini, yang mati seorang. Kalau sini ya, dia tiga tu habis. Ha. Ha, lepas tu barulah timbul kajian kata, duduk bawa apa, kawal orang pun. Aduh eh. Tu berjalan tengok bawah je. Yes. Allahumma anta salam, minkas salam. Doa tu kena baca setiap pagi, setiap hari. Allahumma anta, ya Allah, anta ni engkau. Engkau. Ya Allah, engkaulah salam keselamatan. Salam kesejahteraan. Ha. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Maksudnya Allah ni dia ada nama As-Salam dan dialah yang menyelamatkan. Nah, jangan kata, oh ni bukan, dia selamatkan. Ah. Nombor 10 pada makna kalimah la ilaha illallah. Ah. Tiada yang mendiamkan. Tiada yang mendiamkan. Hanya Allah Ta'ala yang mendiamkan. Oh, dia tak nak keluar juga. Biarlah. Buat nombor 10. Makna la ilaha illallah. Nombor 10. Tiada yang mendiamkan. Kita kata dengan orang kan, aku tadi accident, langgar. Dia keluar kereta, dia marah aku. Aku jerit dia, terdiam dia. Bukan kita yang diam kan, Allah yang diamkan. Tapi kita ikhtiar nak pergi diam. Anak kita nangis, tak henti-henti. Pujuk, tak diam. Kenapa tak diam? Kadang-kadang pujuk dia diam. Kadang-kadang pujuk tak diam. Kenapa? Bukan kita diam kan? Ha. Kalau dia diam pun, bukan kita yang diam kan, kita ikhtiar. Saya ada budak WhatsApp nak update. Anak murid lah ni. Dia bawa kahwin, dapat anak seorang. Dia kata dia bawa anak dia pergi hotel. Makan lah. Tengah itu makan kat hotel lah dengan rumah bawa anak dia. Anak ni baru usia 4 bulan. Jadi dekat hotel tu ada patung-patung lah. Patung-patung piasan ni lah. Patung apa kan. Dia ingat mungkin kali tu lah. Dia balik, anak dia tak berhenti nangis. Daripada pukul 5 nangis. Tak henti. Tak henti sampai pukul 6 sampai pukul 7 sampai dekat maghrib. Tak henti. Jadi dia kata, Ustaz nak buat apa? Dia kata itu. Nak buat apa ni? Dia kata. Dia kata kalau tak henti juga lagi sejam ni nak buat klinik lah. Saya kata, cubalah ikhtiar macam mana yang ulama-ulama ajar lah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 21 kali. Cuba buat tangan. Betul? Kat muka ni. Baca lagi. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan Allah Ta'ala tenangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dia buat bini dia tengah menyusu budak ni. Jadi dia buatlah, dia nyusul budak ni. Nyusul pun nangis ni. Nangis. Berkata sekali je kan, dia diam. Lepas tu dia ambil gambar. Umar tengah tidur. Umar ni nama anak ni lah. Umar tengah tidur. Dia kata, Alhamdulillah Allah Ta'ala yang mendiamkan dia. Dia kata betul kan. Ikhtiar dah ikhtiar macam. Dukung, bagi susu, tukar pampers, bawa ke luar rumah. Bagi mainan, tak boleh. Sebab apa? Bukan dia yang diamkan. Allah yang diamkan. Jadi bila buat, diam, Allah izinkan. Mengambil perkataan-perkataan ulama', ulama' ajar macam mana? Ambil itulah buat. Usul lain usul lah. Pergi klinik ke sakit ke, mereka tahu kan. Kenapa?
Allah yang mendiamkan. Tiada yang mendiamkan. Kita tulis dalam perkataan, hanya Allah yang mendiamkan. Bukan kita yang mendiamkan. Allah yang mendiamkan. Dulu sekolah dulu kalau dalam kelas kan, atau dekat meluhi dewan, bising dia, sok diam. Ha, pernah kata tak? Orang tu kata apa? Malaikat lalu. Takutnya lalu ni malaikat maut. Tahu? Ha, yang tengah karaoke ke orang nyanyi tu. Karaoke, karaoke, ayah, joget-joget. Buk mereka ambil. Ha, tu ni takut tu. Kalau lalu ni malaikat rahmat, tak apa. Tapi malaikat rahmat dia tak masuk dalam dalam majin-majin yang ada maksiat. Tak masuk. Ha, dia tak masuk. Kalau pengantin dia bukan ketat, dia tak tahu. Dia memang tak hadir pada majin-majin yang tidak berkat. Ha, tapi malaikat maut, dia hadir. Berkat ke tak berkat ke, buat maksiat ke, buat apa ke, dia datang. Sebab apa dia nak buat kerja dia lah. Mencabut roh itu keluar. Dulu ada orang cerita dengan saya, OP dia buat air raya. Biasalah, pejabat ni, kalau orang ada buat air raya, mesti ada karaoke. Ha, ni syarat sah. Karaoke pula kalau lagu nasyid boleh tahan. Lagu tak apa-apa lagu lah. Apa saya yang boleh lah. Jadi budak yang cerita ni dengan saya ni, depan dia ni ada budak perempuan lah, sama kerja lah. Dia kata, kak, kosong lah. Tak ada orang nyanyi lah. Dia nak nyanyi lah. Nyanyi lah. Nyanyi lagu high pitching lah. Nyanyi apa tumbang. Tumbang. Ha. Mereka terkejut. Tengah tik-tik, tak-tik, apa tumbang. Rupanya ada buat putus. Buat putus. Meninggal kat situ. Kalau kita mengaji urat putus, boleh tahan lagi kan? Ha. Mengaji taranum, taik tinggi. Nam yalid walam taik yulad, yulad. Tinggi, taik. Faham putus. Boleh tahan lagi, kita mengaji. Ha. Tapi kalau tengah menyanyi ni, berat sikit lah. Lepas tu saya bercerita lah apa jadikan dia. Dia cerita dengan saya apa budak ni kadang budak mati, dia cerita. Tapi tak bercerita lah. Mungkin kalau dia salah, Allah ampunkan dia, Allah mati dia. Itu je kita cakap. Lepas tu kita nak cakap apa? Yang mendiamkan Allah, yang mematikan Allah, yang menggerakkan Allah, yang menghidupkan Allah. Kita pergi klinik, doktor kata ada kuman dan darah. Kuman yang aktif. Yang aktifkan tu pun Allah. Jadi siapa yang matikan kuman? Ikhtiar makan ubat. Ikhtiar makan ubat. Antibiotik lah apa benda ke. Yang matikan Allah. Kita bapak kita masuk wad. Dia tahu antibiotik. Bapak kita ICU. Doktor cakap ini antibiotik paling kuat yang dia boleh bagi dekat sini. Dia kata apa? Nak matikan kuman. Kita doktor cakap tu ilmu perubatan dia. Kita kena etikat yang matikan kuman tu Allah. Kenapa? Kita belajar la ilaha illallah, tiada yang matikan. Tapi kita ikhtiar nak matikan dia dengan kita makan ubat. Tapi bukan ubat yang matikan. Ni ada paham sungguh. Ni yang Ustaz Azlai tu kata, mu dengar molek. Dengar molek. Kenapa? Salah dengar, rosak akidah. Dulu ada orang anak dia kena denggi berdarah. Masuk ke swasta. Lama ni cerita ni. 30 tahun lalu. Doktor tukar darah dia. Dia kata bayar RM12,000. Tahun tu RM12,000 mahal lah. Dia kata doktor sampai tarik-tarik cup. Cepat. Darah tu pergi. Lepas tu lah apa maksud dia, saya tak faham lah. Lepas tu dia kata ke saya, doktor cakap kalau lambat anak awak dah mati lah. Itu pada pengalaman dia sebenarnya. Tapi bukan darah tu yang matikan dia. Siapa yang matikan dia? Allah yang matikan dia. Kenapa? La ilaha illallah, tiada yang mematikan. La ilaha illallah, tiada yang menghidupkan. Kecuali Allah. Tiada yang menggerakkan. Kecuali Allah. Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan awan. Allah yang gerakkan angin. Allah yang menurunkan hujan. Semua dia. Semua dia. Tidak ada satu pun yang berlaku terlepas daripada dia. Tak ada. Semua dalam pengetahuan dia. Semua adalah perbuatan dia. Itu kita kena faham tauhid betul. Tiada yang mendiamkan. Nombor 10, hanya Allah Ta'ala
yang mendiamkan. Kita jarang cakap benda-benda tauhid ni dalam kehidupan, jangan cakap. Kita orang tanya, kau dah minum sarapan eh? Dah. Kita tak kata, kita dah dapat. Tadi Allah Ta'ala bagi aku makan semak. Kita cakap, sebenarnya memang Allah bagi. Tadi Allah Ta'ala bagi aku makan lontong. Tengah hari dah makan. Tadi Allah Ta'ala bagi aku makan kat kedai tu. Allah Ta'ala bagi aku makan. Maksudnya, memang dia bagi sebenarnya. Memang dia bagi. Tapi kita tak pernah cakap itu. Kita naik pangkat, orang ucap tahniah, kita tak cakap. Ini kurnia dia daripada Allah. Tak cakap. Tak cakap. Tak pernah lah kaitkan Allah dalam apa yang berlaku kat kita. Tak pernah cakap. Lepas tu, kita punya tauhid ni tak kuat sebab kita tak latih untuk cakap itu. Kecuali kalau kita dah kecil, memang mak kita dah cakap lah. Ni makan ni Allah yang bagi. Tapi tak ada orang cakap dia kecil. Orang hanya nak bagi susu kat anak, nak suap, Allah mabarik anak. Tu je yang budak ni pun tak faham. Kadang-kadang mak dia pun tak faham apa dia cakap. Tapi tak pernah dilatihkan rasa bertuhan dulu daripada kecil pun tak pernah. Sebab tu kita payah nak dapat. Kita boleh cakap tapi nak rasa, kita kurang nak rasa. Kenapa? Kita tak dilatih dari kecil. Kita dilatih dari kecil melihat sebab. Melihat sebab tau. Belajar. Sebab apa? Nak kerja. Kenapa? Gaji. Kenapa? Nak besar. Kenapa? Nak mewah. Kenapa? Nak senang. Kenapa? Nak tenang. Kenapa? Nak bahagia. Kita melihat sebab. Tapi tak lihat Allah punya peranan dari depan, tak lihat. Ni, air zaman ni bala dia tu lah. Nombor 11, apakah makna la ilaha illallah? Nombor 11. Tiada yang memberi manfaat. Tiada yang memberi manfaat. Hanya Allah yang memberi manfaat. Nah, begitu. Nombor 11. Nasi tak bagi kenyang. Allah bagi kenyang. Tapi dia suruh ikhtiar makan nasi. Air tak hilang dahaga. Allah yang hilangkan. Tapi dia suruh ikhtiar pergi minum air. Bukan ustaz, bukan kitab, bukan guru bagi ilmu. Allah bagi ilmu. Tapi dia suruh ikhtiar pergi belajar ustaz. Pergi belajar ustaz lah. Tapi bukan dia bagi ilmu. Kenapa? Dia tak boleh, makhluk tak boleh beri manfaat. Dia cerita dalam kitab itu. La ilah. Ilah Tuhan. Bila Tuhan, dari sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan apa? Beri manfaat, beri mudarat, menggerakkan, mendiamkan, memberi rezeki, atau semua sifat ketuhanan. Yang sama sekali tidak ada pada makhluk. Tak ada. Tak ada pada makhluk. Sedikit pun tak ada. Kita buatlah macam mana pun. Tapi kita kena usaha. Usaha bawa keadaan, biar elok. Yang melanggar, Allah yang melanggarkan. Tapi kita usaha baik. Kata kapal tenggelam kat Johor. Kapal tenggelam kat Johor. Allah yang tenggelamkan. Nak tahu. Adalah sebab dia. Butuh ke apa benda ke. Ada orang dekat laut, dekat udara, dia rasa tak selamat. Dia bimbang. Tapi kat darat, dia rasa bimbang. Dia tak rasa bimbang. Dia rasa selamat. Tapi kalau naik atas, naik terbang, dia rasa tak selamat. Naik kapal, speedboat, dia rasa tak selamat. Sebenarnya, selamat dan selamat ni daripada Allah. Kita ni ikhtiar lah. Kapal kita baik, kereta kita baik, basikal kita baik, motor kita baik. Tapi yang selamat ni bukan basikal tu. Yang menyelamat kita bukan basikal. Bukan motosikal. Bukan kereta baru. Tapi Allah. Bukan kapal baru. Dah tunjuk kan Titanic tenggelam masa bila? Lepas pelecaran tu lah. Titanic tu. Dia punya toke tu dia cakap. Masa tu dia nak jalan. Dia pertama. Apa dia kata? Dalam cerita tu lah. Titanic will never sink. Kata kata tu kan. Ketanggihan kapal yang besar pada zaman tu. Sekarang kapal lagi dahsyat. Saya naik kapal pergi Phuket. Kapal tu 12 tingkat ke? Ada lift.
Gemini Cruise dari Singapura. Jadi dia orang ni dapat logo halal daripada Jabatan Agama Singapura. Jadi kawan kita yang Eric ni dia naik kapal tu lah. Dia pergi Phuket. Dia dapat segi halal dalam terbang. Dalam kapal. Gemini Cruise. Ni saya nak ke Singapura ni. Minggu depan, hari Khamis. Nak ada lautan rasmi. Jabat Agama Singapura. Dengan apa? Kerutaan Malaysia di Singapura. Ada orang kerjaan buat rombongan. Dia suruh saya ikut. Saya ikut lah. Hanya Allah yang memberi manfaat. Okey, nombor 12. Jadi 13 makna. Nombor 12. Apa? Tiada yang memberi mudarat. Hanya Allah yang memberi mudarat. Jadi Rasulullah ajar doa lepas sembahyang, Allahumma antas salam wa minkas salam, doa lah. Bacalah, hayatilah sungguh-sungguh. Kenapa? Dia aja yang boleh beri kita selamat. Dia aja boleh bagi kita manfaat. Dia aja yang boleh kita bagi kita mudarat. Nak kena yakin ni, yakin betul. Dia. Allah saja. Allah. Allah saja. Lepas tu manusia ni dia ada rasa bertuhan. Dalam diri dia, dia ada rasa nak sembah sesuatu. Apa yang disembah, itu yang dia yakin untuk beri bantuan. Lepas tu kita tengok orang bukan Islam kan, orang Cina. Dia buka kedai motor. Sebelum buka kedai motor, dia buat apa? Dia bakar colok tu lah. Lepas tu dia buat lah macam mana tangan dia, ada pasang colok tu kat kedai dia. Kenapa dia macam tu? Dia yakin yang disembah ni boleh majukan perniagaan dia. Disembah tu boleh selamatkan dia. Tahu? Sebab tu tak, kalau tak menyembah, bukan agama. Agama dia mesti ada percara penyembahan. Kita sembah Allah. Sebab kita yakin agama hanya Islam. Jadi kalau orang-orang bukan Islam kata agama sama, tidak. Tidak. Jangan cakap begitu. Nanti akidah rosak. Tu hari hari Ahad malam lah. Ini lagi apa? Isnin. Malam ke? Malam. Baca kitab 4 jam. Rehat setengah jam. 3 jam setengah lah baca. Sebab murtad. Kitab tu 4 muka surat dia. 4 muka surat. Baca habis. Sebab murtad. Asbabul murtad. Dalam bahasa Arab dia. Tapi dia kita jawi lah. Baca dekat apa sungai Tekali. Sebab murtad. Nombor 13. Yang terakhir. Tiada yang melakukan kewujudan. 13. Kewujudan. Hanya Allah yang melakukan kewujudan. Hanya Allah yang cipta. Allah yang menetapkan dia wujud-wujud ada tak ada. Hanya Allah. Yang melakukan kewujudan. Okey. Itulah 13 makna yang kita dah belajar. Apakah yang dikatakan La ilaha illallah. Rukun syahadah pun dah tulis, dah faham. Mengucap dua kalimah syahadah. Okey. Lepas tu buka kitab balik. Dan rukun pertama ni lah muka surat 7. Yang sebagai asas kepada tunjang utama bagi seorang Islam. Sehingga tidak dihukumkan dengan seorang itu dengan Islam. Kecuali ini menyebut dengan lidahnya dan akan dua kalimah itu.
Tetapi orang-orang yang sudah Islam, dua ibu bapanya tidak wajib bagi mereka itu menyebut dua kalimat itu kerana memadai dengan menurut dua. Dan kata setengah ulama wajib juga dalam seumur hidup sekali supaya lepas tuntutan Allah Taala. Ha, tu tu kalimat syahadah. Buat nota lah, buat nota. Ha, buat nota apa? Orang Islam bertulis. Orang Islam yang lahir Islam. Orang Islam yang lahir Islam. Yang lahir Islam tidak wajib, tidak wajib mengucapkan kalimah syahadah kerana Islamnya mengikut dua, ikut-ikut, baka-baka. Ah, mengikut dua ni nama dia baka. Daripada ibu bapanya, ni nama dia Islam baka. Dan keturunan. Ha. Tetapi, orang kafir wajib mengucap dua kalimah syahadah sebagai sahkan Islamnya. Kalau dia kata tak nak ucap, tak nak Islam, tak boleh. Ha, tak boleh mana apa. Tak terima lah, tak sah. Tak sah. Kenapa? Dia tidak mengikut akan syarat. Syarat apa? Mengucap lima syahadah. Lepas tu nak kena terang dulu kat dia. Apa dia asyhadu, apa dia la ilaha illallah, terang secara kasar ikutlah. Ha. Lepas tu terang, awak dah masuk Islam, awak tak boleh tukar agama. Kalau tukar agama, awak murtad. Itu namanya murtad, terang. Ha. Agama punya tindakan kat awak, cakap je, terang. Katakanlah kita tanya dia, awak masuk Islam, kenapa? Dia kata nak kahwin, tak apa, biar masuk Islam, tak apa. Nak kahwin ke, biar lantak je. Kau-kau-nya, ustaz kata, dia tidak kekal di neraka. Jangan cakap, eh, masuk Islam, eh, kalau nak kahwin sebab Islam, saya masuk Islam. Tak boleh. Begitu. Ha, tak boleh. Lagi satu, tak boleh cakap orang yang ingkar pada agama tau. Minum marah, apa. Siapa cakap dekat dia, kau ni baik tukar agama. Dia mutat. Orang yang cakap tu mutat. Tak boleh cakap? Kau ni baik tukar agama. Kau ni, ha, tak boleh cakap itu. Walau dia jahat bila pun, kata tu cakap. Atau dia panggil, eh, kapi. Dia panggil orang tu kapi. Padahal dia ni orang Islam ni, walaupun dia jahat lah, dia buat macam-macam. Eh kapi, maka Rasulullah kata, berbaliklah kapi kepada dia. Pada orang sebut ni. Ha, sebab tu jangan kata orang kapi, jangan kata orang ni. Kali orang tu memang kapi lah. Ya. Jangan sebut orang jahat, eh kau ni elok masuk agama Hindu lah. Ha, itu orang cakap, dia mutat lah. Maksudnya, seolah dia reza, ada orang keluar agama. Ha, dulu kita kata mutat, kata gitu, tak boleh. Apa pun nasihat. Tak nak nasihat, diam. Habis itu. Ha, kalau kita nasihat, dia melawan, ini jangan-jangan nasihat. Takut dia cakap perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan dia kapir. Tahu? Kita kata semayang lah. Ha, dia melawan. Kita diam. Jangan cakap apa-apa lagi. Tahu juga apa? Aku semayang pun tak kaya juga. Ha, kapir. Dia kapir yang itu. Aku semayang pun tak kaya juga. Ha. Itu perkataan tu boleh kapir. Dan kita mutat kata lah. Kapir lah dia. Jadi kalau kita rasa jenis orang macam ni, suruh diam ni dah. Kau nak buat-buat banyak pasal. Kau-kau-kau kalau dia tak mayang pun dia masih Islam. Tapi kalau dia cakap perkataan-perkataan yang menyebabkan dia kapir, ni lagi lah sangat bahaya. Ni lagi lah sangat bahaya. Kalau dia kata, aku buat asyik-asyik. Hah? Kalau pada kasat dia meringankan, dia mengapa? Dia kata kubur asing-asing kan?
Itu macam apa tau? Makan ramai, bayar masing-masing. Dia kata kubur masing-masing, betul tak? Itu bahaya pada akidah. Dan kita tu kalau dia kat apa tau? Ah, kalau tumor nak masuk syurga, semayang, siapa nak masuk neraka, ada kata itu. Hanya boleh muntad. Kenapa? Dia mempermain-mainkan balasan yang Allah janji. Mempermainkan. Memang kubur masing-masing. Apa pun masing. Kuluk kita pun masing. Betul tak? Badan kita masing. Hidup kita memang semua masing-masing. Ada campur-campur. Tak ada masing. Dia ni alasan dia ni supaya dia orang jangan cakap bisa semayang. Lepas tu dia kata kubur masing. Habis kau pergi kerja orang buat apa? Kau pergi kerja seorang orang. Pergi kerja. Kerja masing-masing. Gaji. Gaji kau cipri masing-masing. Biar. Dia orang ni sebenarnya bagi alasan. Kubur masing. Itu kataannya paling popular tau. Yang orang jawab. Yang orang tak semayang. Kubur masing. Boleh lah. Biar. Dia kalau orang macam ni, dia tak boleh lihat secara zahir. Tak boleh lah. Dia kena nasihat secara batin. Macam mana? Doakan dia. Doakan dia, bagi dia air minum, apa-apa lah. Doakan dia, sebut nama dia malam dan hari. Sebut nama dia. Sebut nama dia. Lepas tu sedekahkan banyak-banyak zikir kat hati dia. Baca Fatihah, niatkan hantar kat hati dia. Baca Fatihah banyak-banyak. Niatkan hantar kat hati dia. Moga-moga dia sedar. Sebab apa? Dia dah mula jawab perkataan yang boleh mempermainkan kamu. Dia kata, aku dah kubur kau ni kat kubur, aku tahan ni. Dia boleh mutat. Kenapa? Dia mempermainkan agama dia. Mempersendakan hukum Allah. Itu dia tu. Okey. Dan berkata sunnah ulama, wajib juga. Berkata seumur hidup sekali. Supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Dalam kata walaupun dia lahir Islam, dia wajib mengucap sekali. Sabda Nabi SAW. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-Hadis. Diperintahkan akan aku membunuh akan segala manusia hingga menyaksi dan mengaku lidah mereka bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hingga akhir hadis. Okey, pasal 8. Kenapa dia kata gitu? Rasulullah ni bila zaman dia, dia akan tanya negara ni, kau nak masuk Islam tak? Kalau tak nak, dia tentang, Rasulullah pegang dia. Tak tentang, Rasulullah kata kau duduk di bawah keamanan negara Islam. Kena bayarlah. Jizyah. Orang Islam keluar zakat, orang bukan Islam kena keluar duit. Tu nak bina negara tu dengan tu. Keduanya, sembahyang 5 waktu. Kalau tak sembahyang sebab malas, tak kapi. Tapi dosanya sangat besar. Kalau tak sembahyang sebab kata, mana wajib sembahyang? Kapi. Mutal lah dia. Atau dia kata sembahyang ni tak wajib 5, 3 je. Habis, mutal. Mutal. 3 je dia kata. Zuhur, Asar, Maghrib. Subuh tak wajib. Mutal. Mutat dulu mutat. Atau dia kata semayang 6 waktu. 6 pula. Juga mutat. 8 waktu. Juga mutat. Dia kata lepas isyak dia ada lagi semayang wajib. Tak buat berusaha. Apa nama? Isyak. Lepas tu misyak, tosyak, sisyak. 3 lagi dia kata. Contoh ni. Bagi nama 3. Mutat dia. Mutat dia. Jaranglah orang cakap. Tapi dalam kitab dah cakap dengan tiang. Mutatlah dia. Kenapa? Dia kata menjadikan semayang itu 6 waktu. Bukan ni waktu. Tu jaga-jaga. Ketiganya memberi zakat. Itu rukun Islam. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Kenapa tak puasa? Malas. Okey, berdosa besar. Kenapa tak puasa? Tak wajib. Tapi. Dia makan bulan puasa. Orang azan zuhur dia makan. Kau tak puasa? Puasa? Habis kan makan? Tu dah azan zuhur. Dia main-main tau cakap. Dia kata azan zuhur maghrib lupa dia apa-apa. Dia hati dia main-main ni. Mempersendakan puasa.
Dia kata azan maghrib dengan maghrib serupa kan. Jadi aku tak tahulah. Aku dengar azan dia makan. No. Saya pun nak dengar orang cakap begini. Waktu tu dia kapir. Kenapa dia kapir? Dia meringankan hukum puasa. Dia ringan eh. Macam dia cakap eh. Memain lah. If izah, nama kena kita kata, ejekan pada hukum syarak. Ejekan. No. Ejekan. Ejekan pada hukum syarak. Dia kata dah dengar azan makan lah. Dia kata, betul dia kata. Malah dia memang tak nak rasa. Ejekan pada hukum syarak. Malah bangga lagi buat gitu. Dia tak boleh puasa, tak kotak ukut ni. Main-main. Saya dulu pergi pulau. Pemanggil. Tolong manggil tak? Orang-orang kerja kapal ni tahu. Pulau Tioman, Pulau Rawa, Pulau Pemanggil. Saya pergi dulu sebab nak buat coverage. Nak pasang tower lah. Sebab orang sana kalau nak pakai handphone, dia kena naik sampan, dia kayu sikit dekat laut eh. Dalam sikit, abang dapat lain. Bini saya nak beranak. Habis tu lah lebih kurang dia kata. Orang-orang cerita lah. Itu pun ambil lain daripada Pulau Tioman. Ada tepi-tepias, dapat satu bar, dapat telefon jadilah. Pulau tu memang tak ada coverage. Pulau tu sekolah sama ada. Cikgu dia 8, anak murid dia 6. Saya dah tengok tu. Nama ketua kampung dia Pak Bujal di kampung dia. Jadi kami kalau kerja, sewa rumah dia lah. Rumah dia besar. Jadi bila kami datang, dia akan pindah sekejap ke rumah kecil dengan rumah dia, di luar rumah dia. Anak-anak semua dah kerja dekat musim. Dia sewa dekat kami lah. Jadi saya pun bayar lah dekat dia. Kadang datang 14 orang. Rumah dia besar. Dia pun ambil lah toto ke apa, bentang lah. Jadi bayar lah dekat dia sewa tu. Pak Ujal. Ada cikgu dan lelaki. Cikgu 8 orang. 8 orang ni semua lelaki. Lepas tu, dia punya usaha pun lelaki. Diorang ni 2 tahun pergi musim. Lepas tu, ada cikgu dia datang 2 tahun. Itulah dia macam bertukar-tukar lah. Saya cakap Pak Bujal kahwin dengan cikgu ni orang sini. Kaya-kaya jodoh mereka. Adanya dah 30 lebih. Jadi mereka letak sini. Dia kata, kau nak suruh kahwin dengan orang sini. Orang perempuan kat sini, makcik kau je dia kata. Tak ada perempuan. Makcik kau je perempuan. Lain ni, orang-orang tua pincin-pincin dia kata, bini dah mati lah ni orang ni. Surau ada. Oh, surau tak ada orang azan. Kami datang, kami kemas surau, kami sebab jemaah lah, 14 orang. Lepas tu kami jamak. Lepas tu lepas pukul 10, ada kedai makan, nampak tengah karaoke, lagu tahun 60-an. Surau dia nak pergi, karaoke dia bantai. Aduh, kesian. Pak Bujang kata apa, kalau aku nak darah pun, aku tak nak kahwin dengan orang sini. Kau tengok tu ke dia? Tujuk, tengah karaoke. Nampak bendik, nak pakai rantai, Allah, cuman ada. Kesian. Masa pasang tower dulu, kawan-kawan saya cerita lah. Bang, teruk lah dia orang dia kata. Dia tengok yang orang pasang kan. Tower, pecawang, tengok budak panjat. Betul, dia ambil rokok bulan puasa ni. Allah terbawa pula rokok dia tu. Tak ada malu langsung. Sian eh. Usia dah macam itu, dia orang ni, dia punya pendapatan dia, dia membekalkan air bersih kepada bobo nelayan. Bobo nelayan daripada Kelantan kan, semua datang sana, nanti dia akan bawa satu bobo kecil lah. Ambil dia orang, pergi mandi, dekat adalah punya air, mandi, lepas tu seorang dia bekalkan 3 botol air mineral besar tu. Jadi dia orang, khidmat dia jual tu lah. Bawa, 3 orang pula bawa, dah mandi, ambil pula, ambil air 3, bawa, sampai habis satu bot tu, bot jalan lah. Saya tengok lah tu. Itulah pendapatan dia. Pendapatan orang kampung tu lah. Pendapatan dia tu lah. Tapi semua tak ada orang hantar lah. Tua besar. Tak ada orang hantar. Kian kadang-kadang. Saya bila saya tengok, benarlah. Kadang-kadang dikatakan. Dikatakan oleh Rasulullah.
orang yang duduk berlama-lama ni kering. Kering ni makna apa? Dia jauh daripada ilmu agama. Dia jauh daripada ilmu agama. Kita tengok kita usian. Masa tu umur kami 40 lebih. Yang tu bayi-bayi bapa lah. Kalau abah hidup tu bayi bapa kita lah. 70 lebih. Tapi itulah, tak ada hati je. Tu Pak Bujal tu kata dia pun sedih lah tengok orang kampung ni, dia kata. Macam mana jadi gini? Dia okey. Dia tak, dia tu tapi yang lain tu. Ambil nombor. Balik. Berosak. 3 jam gini. Lepas tu dia punya enjin letup. Bau diesel kan. Tunggu jam datang mesin tarik. 3 jam baru datang. Saya ni 14 orang. 8 orang dah wet lah. Bagi tu, wah muntah. Tuan lagi, wah muntah. Saya pun macam nak muntah, saya tahan juga ni. Saya tahan. Tahan. WhatsApp. Kawan. Kau WhatsApp, nanti SMS pun. Nanti. Dia kata, kawannya kaki mancing. Macam mana nak hilangkan mabuk? Saya tanya dia. Dia kata, kalau hilangkan mabuk, minum air laut. Dia kata. Tak ada pun saya try minum air laut. Tak ada mabuk. Sebab apa? Saya pernah tanya dengan Pak Bujal. Pak Bujal, macam mana nelayan ni hilangkan mabuk? Apa dia jawab? Mabuk laut, dia jawab apa? Apa yang dia mabuk? Apa? Orang mereka tu kat laut. Senang je, kau muntah je ke? Kau muntah je lah mabuk. Dia kata dia boleh muntah. Kau muntah je, lagi kau tak muntah lagi tu kau. Oi, saya turun darat, saya nak pergi kereta. Itu duduk tim hotel. Begini jalan. Ingat malam tu nak cabut. Nak cabut. Malam tu dah ngajar kan. Ingat pergi petang sampai. Besok je ada ngajar boleh datang. Betul Sabtu. Tak boleh. Begini jalan. Dalam balik hotel tidur. Oi. Itu pun sampel teruk dengan mabuk laut dah. Sebab tak mabuk. Yang tu mabuk. Berayu 3 jam je lah. Oh, mereka meteri lah. Mabuk lah, tak mabuk eh. Abang Nakim mabuk pergi laut. Kapal besar lah eh. Pernah naik bot buih goyang lah. Mabuk laut eh. Terjentuh je mabuk. Yang lain tapi Sabah Sarawak. Lagi dahsyat goyang. Orang kata jangan tengok laut, tengok atas. Tengok laut ni, tak tahu lah. Apa-apa petua pakai pun. Macam-macam lah. Kelimanya, rukun Islam itu menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan untuk pergi sana. Sebab tu kita belajar. Apa makna kuasa? Takut dah kuasa, tak pergi. Rasulullah kata, orang yang mampu menunaikan haji, dia tak mampu. Aku tak peduli dia mati Majusi ke mati Nasrani. Nabi kata itulah hadis. Aku tak peduli dia nak mati apa, aku tak peduli. Kenapa? Dia mampu, kita nak pergi haji. Ada orang dapat duit macam-macam kan. Berhenti kerja, dapat rezeki, dapat ini, dapat itu. Kalau swasta tu dapat VLS, dapat EPF. Ada 700-800 ribu dapat. Dengan duit VLS, dengan duit EPF. Maksud haji ni 50 ribu je swasta. Pun tu nak pergi. Nak tunggu juga muasasah. Lepas tu berapa. Dia kata umur aku 66, baru sampai kerjaan. Tak boleh, kena pergi. Sebab duit ada. Ingat Nabi kata apa eh. Orang yang boleh... dia mampu kerja haji, dia tak pergi haji, Nabi kata aku tak peduli. Dia nak mati Yahudi ke Majusi, aku tak peduli. Itu nama Nabi marah. Okey. Dan sabda Nabi SAW, sama itu, tanda itu, lipat-lipat sikit buku tu. Buku surat 8. InsyaAllah. Okey, dah lah. Semoga Allah mati kita dan beri kita sedikit ilmu yang penting pada doa yang kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ampun maaf semua wa bi Allah alam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.